100 juta. 100 juta, Pak. Iya, betul. Bentar, Pak. Pak Alek. Ya. Saya kira itu tidak masalah, Pak. Ini kan suatu proyek besar. Nanti pengusahaannya akan lebih dari itu, Pak. Saya kira yang namanya usaha itu kan jerbasuki toho. Ya, kan. Disanggupi aja, Pak. Oh, baik, Pak. Nanti untuk itu biar Pak Alek yang menyelesaikan. Oh, aman. Dijamin. Terima kasih. Tapi deal, Pak, ya. Deal. 100 juta. 100 juta. Tapi tidak sekarang, Pak. Masalahnya kalau sekarang ya kita tidak bawa uang sebanyak itu. Oh, ya, oke. Anu saja, Pak. Karena ini nanti perjalanan itu memindahkan mereka itu kan ya agak anu aplikasinya juga ya. Ada tuh, Pak. Kemudian transportasi dan sebagainya. Ya, sedikit-sedikit ada uang muka lah, Pak, begitu. Oh, gini saja. Ya. Pak Alek, ya. Untuk uang muka, nanti silakan langsung di Pak Prasojo. Oke, Pak. Ya. Nanti langsung ke saya. Ya. Masalah uang muka itu apa? Sekarang, Pak. Sekarang. Bawakan, Pak. Tidak masalah. Pakai uang yang dua kali di awal. Iya. Ya. Terima kasih. Nah, ini sudah saya siapkan. Wah. Pak Alek ini perfect. Iya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ini untuk uang mukanya. Ya. Tapi jangan lupa. 5%. Ya, berapa? 4-5%. 10-20. Oke lah. Yang penting proyek lancar. Iya. Pak Alek tahu saja. Pak Juhan, kalau sudah tidak ada yang akan pada saya akan segera membuat rencana. Oh, ya, silakan, Pak. Saya percaya. Pak Sojo. Terima kasih, Pak. Baik. Segera dibereskan. Siap. Betul enggak, Pak? Benar. Pak Prasojo itu orang yang benar-benar tahu kebutuhan masyarakat sini. Jadi dia tahu apa yang membutuhkan masyarakat. Orang kere itu kalau sudah dikasih uang, kan dia. Itulah tujuannya Pak Prasojo saya libatkan, Pak. Tapi saya ada sedikit kebingungan, Pak Alek. Masih bingung apa lagi, Pak? Kita kan akan menggusur warga yang berjualan di sekitar ini. Iya, itu memang. Nah, nanti ketika warga itu menolak kita, itu bagaimana, Pak? Nah, itu sudah saya koordinasi dengan keamanan di sini, oh, Pak. Oh, keamanan. Oke, ya. Siap. Jadi keamanan yang di sini itu saya suruh untuk mengumpulkan preman-preman sekitar. Jadi nanti kalau keamanan itu tidak mampu mengamankan proyek ini, biar mereka melibatkan orang-orang preman sekitar itu, Pak. Ya, tapi apakah saya juga bisa menemui? Oh, bisa. Ayo! Oh! Siapa? Ayo sini dulu. Siapa ada, Pak? Nah, ini ada bos mau tanya. Eh, sebentar. Ini namanya Mulyadi kok kamu tuh papa-papa jane namamu tuh siapa tuh? Nama saya Pelok, Pak. Weh. Pelok. Iya, Pak. Bapak kaya isi Pelok. Kakak ngaji, Pak. Oh, iya. Ini, Pak. Ini orang ini. Yang bertanggung jawab di proyek ini. Dua ini, Pelok sama Mulyadi, Pak. Pelok, Bul. Siapa? Jadi saya amanatkan kepada kalian berdua sebagai petugas keamanan untuk mengamankan jika warga menolak kita. Cerah. Jadi semua kondisi itu harus diratakan dan dikelirkan selama 2 hari ini. Siap. Paham. Mobil ke tempat. Siap. Mari, Pak. Semuanya sudah beres, Pak. Sudah beres. Sekarang, mari kita tinjau itu yang sebelah sana, Pak. Saya rasa di sini juga sudah beres, kita ke proyek selanjutnya. Oke, mari, Pak, silakan. Itu.
Yeah.
aku ngelaris si piye. Anak-anak harus siapkan diri ya, ayo kita kampanyekan Bapak R. Siapa sih ingat jadinya, oke? Oke, ya mari. Satu, dua, tiga. Oke, ya terus. Tujuannya itu belum tercapai. Itu masih di sana itu. Masih 5 km. Itu nanti kalau dengan semangat berteriak pokoknya halo gladi. Nah, itu tidak terasa, ya kan? Oke. Kayak di sana disediain makan dan minum aja. Betul. Ya, disediain tenang. Pokoknya makan, minum di sana itu sudah dicepati. Ya kan? Bisa makan minum sepuasnya pokoknya. Katanya ada uang transport. Betul. Ini dia ta. Kalau uang transport ini ya tetap ada, ini enggak ya aja bater-bater. Cacile kok dibetok. Ngemel lho. Pokoknya makan, minum, transport di sana semua, ya. Ya, ayo sekarang kita lanjutkan kampanye Bapak R. Siap? Ayo, satu, dua, tiga. Pokoknya tidak jadi, pokoknya tidak jadi. Kurang ajar, Bapak Biten. Tidak jadi. Apa tuh, Pak? Kok ini kok gelupok kayak cah cilik-cilik? Duh. Ini kok apa? Ada rekamannya lo. Rekamannya kok cah cilik-cilik? Duh, ya memang begitu. Anak kecil itu sangat potensial. Suaranya itu menjadi daya khas tersendiri. Gitu loh, Pak. Ini gak cilik-cilik itu jenis sekolah lo. Rok. Lagi kan mikir pas keren, tajak, wih, oh. Ya, anak-anak ini bermain, kok malah bojak kayak yang ini. Gendek mau, dong, sambat. Keluwen, bareng. Ayo, orang sakit, lho. Mau, ini kalau tak cepatnya, lho. Titiknya itu di sana, gitu. Neng, kowe, ini guna kita cilik-cilik, ini juga mangsa, nih. Kue jenis malah kue mengeksploitasi cah cilik-cilik. Iya, mau ngadek. Apa, mbak? Hah? Apa, mbak? Dengan uang beres ya tau nyemplung dilok mentas ngono wae gampang kada nomba lha piye tau enak masalah apa ranung iki mulai gampang iki mbak kuwi aja ngono lho yo nyemplung dik dilok mentas nyemplung dilok mentas ya nek nyemplung ora kejeron nek kejeron kuwi iso mentas yo wong jenah ada kuasa ada uang semua itu pasti lancar beres kulo aku ora wedi saiki mbak ora wedi. Apa-apa kok minta hitung karo duit atau? Kok ini nyambut gaya sih bener? Itu ya bener loh mbak. Aku tim sukses ya bener, ketuanya aku mbak. Ya udah. Oh tim sukses terus dong. Nanggur duit kok bener ini bener sekarang. Corone kleru kok bener bias. Gini, pokoknya gini. Aku ini tetap memperjuangkan hak hidup kalian. Kene ku ora sida digusur malah dibangun ke saya apik. Kowe iki kok ijo ngeyel wae ngopo? Ya ngeyel ta wong urung cethok kok jelas kok apik dibangun. Lah mulane pokoke anggar kowe nyoblos Bapak R kene ku cethok kabeh. Kowe ora bakal diusir. Ngono wae lho. Cukup. Cethakno. Cethakne iki. Nek kene iki digusur dadi ruko terus awak-awak dhewe iki arep ngopo? Kowe engko tak usul iki digawe kios-kios lho. Kue kios,
dadi rombengan ilang dadi kios petik. Lah mosok becak dikeki kios. Iki kita. Ya kowe iki ora sadak becak meneh mbok di naikkan derajatmu dadi sopir BSD opo piye? Lah aku nang desi kok. Yo kowe iki lho nyepelake aku to. Lah dengan uang iki pokoknya beres kowe tinggal ajar setir kayak izin tadi. Ya becakku. Ah becakmu gua kono bae. Piye, wes? Aku tetep rasa setuju banget nih. Ora setuju aku ya. Ora segampang kuwi dong. Wes sampe wingi iki dibantah aku terus gitu. Lho nek ora segampang kuwi dong. Kowe nek rasane ya ora apa-apa. Yusri, Mbak Wo, Parti. Kowe nasibe piye? Kan dari nasibe nek kowe kon nyoblo Bapak RT dadi sejahtera apa bonus. Sampun karuan. Tontone wis oke kok. Ayo durangan deh. Ora dong wes. Pokoknya aku tetap memperjuangkan. Kopi omongan apa tetap memperjuangkan. Aku kuwi wis suwe melu mbahku. Loro lapaku kuwi ditabung mbahku aku. Gelem. Kuwi mbok ditompo. Ngono wae to, Mbah. Beres itu lho. Ku wis nek ra ngono kaya wong, kaya sedekah. Ya sudah tak sedekah. Wis ngono wae. Kuwi rasane mencari utang. Pekerjaanku masih banyak ngurus anak-anak itu. Supaya Corong Bapak R bisa tersebar di mana-mana. Oke? Sama tinggal. Walah dong. Balik di gawian lawas. Aku dek kuwi mesti ana masalah. Kok mesti dadi masalah nek. Eh kenapa, Mbak? Semua masalah pasti ada masalahnya. Apa kowe ngerti kelandong curuk? Kowe iki wasaku dadang Janaka lho iki. Kowe rong sido dadi anu wis edan. Oh Janaka kok nangguk koyo ngono. Kandhane aku kon joget nggone ngarepe Pak Bupati. Sing apa sapa, Mbak? Kelantung, kelantung. Mau wis koordinir kanca-kanca kabeh. Lah aku kon joget. Mbah Wo ingkang minulya, panjenengan mangke amargi panjenengan menika bagus. Penyan pakai gege Janaka. Muni piye muni piye? Panjenengan menika bagus, camatipun dados Janaka. Oh. Lah wong Janaka kok nganggo langes. Iki Janaka wis dadi ratu ya nyok. Lakone iki ra eneng, Janaka dadi ratu iki lakone ning ndi wae ra eneng. Iki dienengke. Kowe iki piye to? Keselian kuwi sapa wae? Tak kandhani. Oh iya. Ya tak? Lah kok Janaka nangguk koyo ngene iki bareng, Mbak? Lah kok dikono? Iki Janaka nek mlaku kesel iki dinggo pabur. Goblokmu kuwi lho. Yo ngalah. Ngalah. Oh, Dok. Janaka nggo iki kan nggo mabur. Nganggo kresek nek muntah ning dhuwur. Wek wek wek. Apa eneng ceritane Janaka numpak bis muka? wong mau anu pindir pomo tak gong Janaka sawo tas kresek. Lah engko nek ana sing nyawer karena ndelok kebagusanku yo nyawer wis riset iki. Ini teko ya, Mbak ya. Kowe iki priparmu katarak. Ini kok mlaku kene iki numpak jaran. Tur Janaka kok nanggo jam lho, Mbak. Tambah sani kabeh gambare Pak RT kuwi lho. Wis karepku. Tak andani. Iki penting gambarku kuwi engko dicoplos. Ngono. Nek gak mikir-mikir apa jek penting to? Ora penting kuwi, Mbak. Ora penting. Kok arep ora penting apa kowe rene perubahan? Genah wis genah kene iki, genah wis arep dikontidak. Wis aku wis entuk surat peringatan. Kowe Oh, iki peringatan yang kedua lho. Kowe. Heeh, ingsun ora. Wis kan ngono. Nah, ora dak beda ya, Mbak. Lho, jane entuk meneh to, Mbak? Hah?
itu meneh surat jalan itu pernyataan kedua lah terus awal dulu ini inti bangku aku harus beri pokoknya saya punya boleh gondi aneh aku tak boleh banyu sih iki urusan iki sewane pakaian jana kopi alah wong sing nganggo kowe kok sing nyewa aku lho lah ya persaudaraan kita kan akrab ya akrab ya akrab ning masalah iki nek duit iki ya terus aja akrab akrab kok lha kowe mikir ngelongi terus ra tau nabai lha piye iki terus sewane piye klantung iki ya wis gak golek ana klantung ngono kurang iki bayange aku tak joget ning kene wae engko aku pano ya ya aku kok kan joget ning kene to Mbak kok joget ning kene sing omahe gedhe kuat kuat lho opo aku bung-bunge nek sak solo numpak becakmu ora satu-satu ning kene wae joget kok ning ngarepe dikek kaleng kok nek siluan tak kowe mesti dibayari Mbak ya apik usulmu ya apik usulmu ning kowe becek kowe ora sanggup ngerti ra masa ini ngomong barang yang ngarepi kayak terontong wah isin ini gak isi aku maestro kayak gini isin aku ini gini baik biar apa? Aku disini jalan jalan gitu kok belum tiba pak jalan juga ini ngarepi pak bupati orang orang si dola karena orang ini kok sing bayar sopo terus sewanya piye terusan ini kayak manten nah, mau jaruk ya. Aja nyemplung. Aja nyemplung sumur kowe. Ngak-ngake aku. Iki rencana semula berjalan. Rencana semula mau sing dikunikae, Mbak. Lah yo. Ati Mbak ya mesti kan dong. Ya toh. Supaya iki ora disida di bakul ruko. Yo. Aku ngerti yen iki anuke mesti ngapusi. Darah wes, aku mengurung mbak. Neng aku ngurung duit. Dah urung apa? Aku bocah ke, justru karo pas nih gurang-gurang ke. Wei aku nak dani aku apa? Wei, tadi wei mbak, aku kita bahkan aku saya ya. Jika bukan mbak. Mbak, pokoknya ada bahkan ada pak, kita kan aku lo ya. Ya, naik kelingan. Maestro kalah pinter karo kowe tetong-tong. Aku arep mbok apusi. Aku iki wong toprak kok carane. Ora dibangun kowe nganggo caraku to. Apa? Mau ngomongnya dilukas, dilukas. Kapan lari nih mas? Tapi niat ora. Niat, niat. Pemirsa niat, sih siap. Tenang, kena mukio. Kosen, siapa menang? Pemirsa, mas. Pemirsa, si bayar orang tuh gak perlu sih gue. Adok, ada pelaku yang jodoh. Pemirsa, gak. Iki mukio niko tuh toh. Dari mana gawat? Ini angker, malah angker lawat. Dulu ya terus tebo. Bukan, kono mas, karena cuma luar. Gue mau uang, gue ada nih, gue
rapa apa, tenang bain aku. Sik. Jambang tadi. Ana wong kok mung sak tugel. Kabehmu do pindah. Lah terus pasti sisri bodo Farman iku? Ha
ora bisik. Kowe golek acara piye supaya kene iku ora digusur. Tapi nanti Mas Tarwaku sayang tidak pindah toh. Lampung kok nek kira-kira ngene ya pindah ning Lampung kok ning bakal. Jaman jauh-jauh. Kowe pindah ning Papua. Mula kowe iki dadi perawan tuwa, kowe seneng karo Tarwo ora kelakon. Sopo? Tarwoe aku bebek kok kowe mbebeki. Mbok karo aku. Are sudi. Sing cedok genah gelem. Musik. Ya sudah. Pokoknya Mas Tarwo ku sayang jangan pindah ya. Ya sudah. Aku tak berusaha. Ah, wis berusaha. Nanti semoga sedulur-sedulur ini tetap di sini. Jadi aku bisa nanggili utangku. Wes pokoke sak omong-omongmu tak yani. Iya. Ya begitu. Eh, kowe menghubungi polsek wae. Lah ngapa? Ora ditembak telakmu. Sak durunge nembak telakku iki wis nembak bathukmu dhisik. Crok. Wes. Ayo ayo ayo. Ije. Kaya ngono di wedeni iki isih cemengkling. Wah, ini gini mau, gandeng ini ada dusun. Ya tau, supaya aku tidak ikut campur, aku tak delik. Nah terus mau konek aku delik ini kita rasa di dusun. Loh, maestro ini aku juga ngerti apa-apa beres. Wes, lu ya, alah kaya nanti. Aku tak kukut-kukut sih, ini ngomong aku nih, ini apa-apa. Ya tau, wah aku tak nggak pemadam api. Ya, apa yang mengharap menghindar tau. Arep menghindar kok. Wong pinter iki nek ana masalah menghindar kok. Arep mlebu ning masalah modal opo piye? Nek iki dagang aku ora mari kaya ngene iki piye? Wabuh. Dagang aku iki lho ora mari kaya ngene. Mau ketok arep payon dite tak sempet kene kono. Wis gak tak apusi. Ora ngerti aku kok. Aku golek banyu mau ngerti iki mulai ya ngono kuwi kok. Iki ketok ya. Sebelah kono wis diukur wis dipasangi patok mesti jelongkas meneh dusur iki. Wah, kae lho. Aku gak iso ngomong. Ada suara sapa? Tenang. Pak Ho, tenang, kabeh tenang. Persoalan kusuran ki ora sida tenang bae. Alah, kowe kudu diperingati. Lah dina wis diperingatkan. Lah yo alah brot wis do teko. Wis pasang patok rejeki. Wong medeni tenang bae. Pokoke kalau ada Bapak R nanti sini beres semua ya. Tenang, jangan khawatir. Aja percaya. Aja percaya kacang kemeng lan. Apa tau brek kok nyela-nyela opo lho? Kebeneran aku ketemu kowe ngene. Aku arep takon karo kowe, kowe ora sasilah. Ngopo? Kalau dina kepungkur, kowe ketemu karo pimpinan proyek lan kowe nampa amplop. Iki mesti nek sangkut paute karo nek kene. Kowe ora sasilah. Mataku ngerti dhewe. Ngene, ngene kuwi bakal kuwi ngene brek. Kok opo? Aku ketemu Pak pimpinan proyek yo merebut hak ini supaya BP ini tetap ora digusur. Ngono, dulu-dulu kene ben digusur. Iya betul. Ning kowe nganggo pabrik supaya hukum si Bapak R. Lah ya bener tenan. Bapak R saiki cekel kursi mergo korupsi karo pembangunan retak. Lah digusur. Wis saiki iki. Kowe tak pulih saiki apa kowe minggat sepoke? Rasa dipulih saiki brek. Langsung di Thank you.
mula kabeh kudu sabar. Awake dhewe mung kudu nglakoni. Awake dhewe mung garek piro kuwi. Golek rezeki ora mung nang kene tok. Ning liya papan tetep isih enek. Lungguh dewe